Pak Saud, singkat saja, sanksi yang tepat untuk Lili Pintauli Siregar seharusnya apa? Ya, yang pertama itu kan sudah jelas ketika kemudian dia diumumkan dipotong gaji cuma sekitar nilai maksimumnya 1, sekian juta, itu kan disebutkan bahwa persoalan pidananya bukan Dewas yang nangani. Saya pikir memang harus dipidanakan, memang tidak boleh. Pasal 36 dan 65 Undang-Undang KPK itu jelas, itu pidana 5 tahun kalau langsung tidak langsung bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani. Jadi saya pikir itu pidananya harus segera jalan. Soal gratifikasi yang belakangan itu soal lain lagi ya, mungkin itu silakan diselidiki lebih lanjut gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa KPK itu sekarang sudah mereka tidak paham sebenarnya nilai yang mereka buat sendiri. Mereka tidak konsisten, mereka tidak inline dengan yang mereka buat sendiri gitu. Even Dewasnya sendiri, yang ngawasin Dewas juga siapa, kita juga nggak tahu kan gitu ya. Jadi saya pikir tegas ini segeralah ya. Harus segera di supaya negara ini nggak terpuruk banget gitu. Sudah dibahas-bahas di Amerika juga malu kita. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.